Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syam Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan mereaction sebuah video ya, requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu singgah kedai menuju ke Stadium JDT jumpa orang Jawa Malaysia. Nah, di sini siapa lagi kalau bukan Toha Channel, dan Mas Toha ini menyajikan video-video yang membuat saya itu penasaran sekali juga guys ya. Karena video daripada Mas Toha ini berbeda dengan video lainnya guys. Nah, di sini dia tuh menyajikan kayak masakan-masakan orang Jawa ya kan, makanan-makanan dan kampungnya juga. Dan yang paling saya suka dari Mas Toha ini adalah pembawaannya yang berbeda dengan yang lain, mempunyai ciri khas dan istilahnya keren sih kalau menurut saya. Jadi Mas Toha ini mempunyai ciri khas yang mana setiap orang yang berjumpa dengan Mas Toha pasti tahu bahwasannya ini Mas Toha, seperti itu. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa Anda kulineran atau makan-makan dulu ya. Jadi ini adalah suasana makan di Malaysia. Ada apa saja makanannya ya? Apakah KSB hampir sama seperti di Indonesia? Mari kita lihat perjalanannya ya. Okay. Jadi hari ini aku sekarang berada di Mawai. Mawai itu mana mas? Mawai itu kota tinggi. Kota tinggi. Dan kebetulan hari ini katanya ada pasar malam, dan kalian bisa lihat sendiri suasananya di sini lah. Okay. Di sana sudah ada penjual sedang bermulai menata dagangannya ya. Menata. Dan kali ini saya sedang makan Syed di makanan Ali. Restoran Syed Ali. Syed Ali. Jadi kalau di Malaysia namanya Kedai Mama. Kedai Mama. Dan saya pun juga belum tahu ya, Kedai Mama itu sejarahnya seperti apa. Untuk sahabat-sahabatku yang tahu tentang sejarah Kedai Mama, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya tahu juga. Aku teh. Oke. Okay. Teh tarik es. Teh tarik es apa us kalau sini bahasanya? Teh es buih. Teh es buih. Jadi beda banget sih. Kalau kita pesan ini es teh itu nanti dikasih teh susu ya. Jadi kalau pesan TOS baru es teh. Jadi sedikit terbalik ya Us ya. Kalau es teh itu campur susu ya? Iya, es teh campur susu. Jadi di sini ada berbagai menu masakan. Wah, masakannya banyak sekali banget ya. Saya pun sampai bingung. Ternyata nasi lemak, nasi apa ada, semuanya ada di sini. Mantap. Dan kalau untuk di sini tuh kita bisa mengambil sendiri ya. Prasman. Semuanya tinggal mengambil sendiri. Di sini juga ada makanan bergedel. Lele itu kalau bahasa Malaysia tuh ikan keli. Ikan keli. Nasi Padang. Kak, ini nasi Padang ya, Kak ya? Lah, ini Kedai Mama tapi nasinya nasi Padang juga ada loh. Oh, ini Kedai Melayu. Hah? Udah tukar toke. Jadi Kedai Melayu, guys. Kedai Melayu ya. Jadi di sini masakannya juga Melayu semuanya lah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Wah, ini kalau makanan kan juga hampir sama ya kalau di Indonesia dan Malaysia. Ada tahu tempe dan juga ada bakwan juga. Ada bakwan, masya Allah. Ternyata sama. Rojak Mama. Makanannya hampir sama. Cuma yang membedakan adalah sedikit namanya ya. Dan ini berada di Mawai Kota Tinggi. Mawai Kota Tinggi ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, jangan lupa kalau Anda lapar, silakan mampir ke Kedai Syed Ali di sini, karena makanannya sangat banyak pilihannya. Ayam goreng, mantap, nasi goreng, mie goreng, semuanya ngiler Mas Toha asli. Jadi kalian tidak rugi kalau pergi ke sini ya. Oke. Oh, ini Kak, ternyata Kak ini ownernya. Dia ownernya ternyata. Mudah-mudahan laris manis, Kak. Nanti bisa tengok di TikTok saya, di channel YouTube saya. Kak, boleh interview sekejap, Kak? Ini kedainya bukanya dari jam berapa? Entar, ini pakai mic dulu. Kak, ini kedainya bukanya dari jam berapa? Dari pada pukul 7 pagi sampai pukul 12 malam. Dari jam 7 pagi sampai 12 pukul malam. 12 malam. Masya Allah. Berarti berbagai menu makanan semua ada ya, Kak ya? Oh, jadi Mawai Kota Tinggi nih, Kak? Iya, betul, Mawai Kota Tinggi.
Oh, Kota Tinggi. Ini memang Kedai Mama apa? Kita Melayu. Oh, kita Melayu. Tapi ada tulisannya Kedai Mama? Tembok kita belum turunkan lagi. Setembok belum diturunkan lagi. Jadi hari ini saya salah ya, sahabat-sahabatku. Ini sudah menjadi Kedai Melayu. Patutlah Kak, tadi aku lihat ada masakan Padang. Coba Kak, kasih tolong, jangan lupa subscribe, like, komen Toha Channel gitu. Toha Channel. Iya. Terima kasih Kak ya atas interviewnya. Iya. Jadi itu adalah akaknya yang punya kedai, ownernya. Oke, hari ini saya akan makan dulu ya. Wah, enggak makan-makan malah jadinya ya. Di sini tuh sama saja loh. Ada sambalnya juga. Sambal semua. Wah. Sama kayak di sini ya. Semua sangat bersih Pok sekali. Wei. Ya. Tapi di sini di situ kayak lebih ke Padang, tapi Pok Wei dia guys ya. Lemak ini adalah makanan. Oh my god. Nasi lemak ini adalah makanan kegemaran. Wah, sedikit banget sambal ngambilnya. Kalau aku banyak banget ini, mesti. Kalau di nasi lemak itu ada sambal bilisnya pakai kacang. Ini teman saya juga makan nasi lemak. Mas, ya. Memang nasi lemak itu memang padu di Malaysia ya? Padu ya? Padu. Oh, sedap, Mas. Enak. Oh, sedap ini. Wah, mantap. Ya. Nah, jadi kayak gini makannya enak jika banget. Ingin ke Malaysia, asli. Jangan lupa ya, makan nasi lemak. Karena apa? Di sini tuh nasi lemak sangat enak sekali loh. Dan kalian bisa menjumpai nasi lemak itu di kedai-kedai terdekat ya. Banyak sekali ya para penjual nasi lemak di sini ya. Kak. Loh, iso ngomong Jawa? Mak, iso ngomong Jawa, Mas? Iso. Oh, iso ngomong Jawa. Wong Jawa kah? Lo ternyata saya jumpa sama orang Jawa di sini bisa ngomong Jawa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya seperti jumpa saudara sendiri kalau melihat orang Jawa di sini ya. Mak, kok bisa ngomong Jawa? Memang orang Jawa, tapi Jawa Johor. Oh, Jawa Johor. Jadi di Malaysia itu juga ada orang Jawa ya. Banyak mak wong Jawa nih kene. Mua yang banyak. Oh, orang Mua Johor. Oke. Okay. Iki arep ning ndi mak sampean? Asalnya orang Mua, mak asalnya orang dalam kota. Oh. Cuma kepada kakak Jawa. Mak saiki arep moro ndi mak? Mulai? Ora mulai, arep jemputan ning Gelang Patah nang kampung. Oh, arep jemputan ning Gelang Patah. Ah, oke. Ponakane arep ngante. Oh. Ngante. Yo Mas, hati-hati. D-O-S-E. Aku duduk mersing, Mak. Yaudah. Iya, mersing, Mak. Aku mau nonton bola. Sampai sini dah lapar. Iya, sampai sini lapar, Mak. Ma. Iya. Iya. Kerja dekat mersing. Iya, aku orang wong Indonesia kerja nek mersing, Mak. Oke, yo suwun, Mak ya. Aku tak mangan sik, Mak. Iya, Mak. Mangan. Jadi asik. Tadi saya bincang-bincang sama maknya ya. Dia orang mantap. Malaysia, orang Jawa. Ya beginilah, di Malaysia juga ada orang Jawa, Mak ya. Semua ada, Mak ya. Orang Jawa ada. Semua ada, Mak ya. Oh iya, Mak ya. Campur aduk, jangan oh, campur aduk makan rojak. Macam rojak, betul. Oke, aku sebutkan. Orang Malaysia ni orang rojak, tahu tak? Oh, campur semuanya banyak ya. Tapi kalau nak rojak, nak pecel, kakak tu ada dua. Oh, ternyata ada pecel juga di situ. Ah. Pandai makan pecel kan? Makan pecel sedap lah, Mak, pecel. Oh, ada jual pecel. Ah, ada pecelnya juga. Ini pasar malam ya, Mak? Iya, namanya pasar malam. Oh, pasar malam. Oh, iya, Mak. Okay. Terima kasih, Mak. Hati-hati, Mak, ya. Jadi tadi maknya itu bercerita ya, di Malaysia. Serono ya, guys, ya. Macam jumpa keluarga sendiri. Oh, oke, okay, Mak, ya. Oke, Mak. Hati-hati, Mak. Mantap. Jadi kalau kita pergi ke Johor, pergi bandarnya, kita tuh ramai sekali menjumpai orang Jawa di Malaysia ya. Aha. Dia itu keturunan Jawa tapi sudah warga negara Malaysia. Ternyata ownernya lagi sibuk ya. Tadi aku udah berusaha untuk mencoba ingin mewawancarainya lagi. Ya nanti lain kali kita akan kesini lagi ya. Oke. Oke, Mas. Kita pergi.
Sudah bayar kan? Ini tadi Ibu Jawa ini juga nih. Sampai nang wong di, Mak? Wong kene lah, tapi bapake wong kono. Bapake wong di, Mak? Ponorogo. Ponorogo to. Mak em Bandung. Wis tau menek Ponorogo ta urung, Mak? Belum pernah ke Ponorogo. Oh, jadi Mak ini bapaknya dulu orang Ponorogo. Ya kan? Kondi. Aku songko Mersing. Saiki aku arep delok bal-balan. Bali. Delok bal-balan. Delok moro stadion. Stadion GDT. Nonton bola. Oke, Mak ya? Kowe songko ngendi? Aku songko Mersing. Iya, songko Mersing aku, Mak. Ya lah. Sokong di. Abang Jawa. Jawa. Oh, iso ngomong Jawa. Tapi Jawa ya? Oh, lancret. Oh, iya ya, okay. Mak. Oke. Oh, iya, Mak, iya. Ya, masyaallah. Alhamdulillah baru saja makan dan alhamdulillah juga di sini saya banyak bertemu orang Jawa, tapi mereka sudah warga negara Malaysia dan saya juga merasa senang ya, dan saya juga merasa tidak asing. Alhamdulillah saya bisa bertemu sama orang-orang Jawa di sini. Mereka sangat ramah-ramah semua ya. Jadi memang di Malaysia itu Jawa juga ada banyak, apalagi di Johor. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, komen ya. Saya sekarang akan melanjutkan perjalanan menuju stadium, yaitu menyokong pasukan Harimau Selatan. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Mas Toha nih. Kenapa ya dia itu selalu jumpa dengan orang-orang Jawa yang ada di Malaysia? Itu juga menunjukkan kepada orang-orang Indonesia yang nonton videonya Mas Toha, ataupun orang-orang Malaysia yang nonton videonya Mas Toha yang mungkin nggak tahu keberadaan istilahnya Mas Toha di mana gitu kan. Tapi di setiap videonya, hampir setiap videonya itu Mas Toha bertemu dengan orang Jawa. Ini juga menandakan bahwasannya Jawa itu tidak hanya di Indonesia seperti itu. Memang dulunya di Indonesia seperti itu, tapi ada juga yang pindah ke sana seperti itu, dikirim ke sana seperti itu, atau bisa dikatakan transmigrasi kalau nggak salah ya. Saya kurang paham akan hal itu, tapi di sana itu banyak banget, apalagi Muar Johor itu kata ibunya tadi memang banyak banget orang Jawa di sana guys, dan rata-rata dari Ponorogo, terus dari Jawa Timuran juga ada gitu kan. Dan ada dari Bandung juga ada. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang juga tinggal di sana. Dan banyak orang Indonesia juga yang rumah tinggal di sana, sampai tua di sana, punya cucu dan cicit di sana juga banyak guys ya. Dan itu menandakan bahwasannya kita itu saudara, kita itu serumpun daripada keturunan suku Jawa seperti itu guys ya. Dan mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih Mas Toha yang sudah share kepada kita semua. Kedai Mama tapi sudah pindah toke jadi kedai Melayu, dan di sana juga ada nasi Padang tadi. Wow, keren banget. Dan ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya channel Mas Toha, yaitu Toha Channel, linknya ada di deskripsi, dan juga Cak Mujib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.